One Piece ini info aplikasi. Teruskan di sini ya, pastikan. Halo guys, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita bahas lagi ya, bagaimana sih cara mengatasi TikTok yang tidak bisa upload video. Teman, ini saya alami tadi pagi ya, jadi saya di sini berikan langkah-langkah untuk cara mengatasinya. Teman, kita langsung saja masuk ke caranya. Let's go. Teman, langkah yang pertama teman ialah silakan dulu masuk dari Play Store. Teman, di sini kita masuk dulu ya ke Play Store dan klik di pencarian ini. Teman, di sini silakan cari yang namanya TikTok. Teman, silakan di sini buka TikToknya dan teman di sini kalau dia lagi update, teman silakan dulu update ke versi yang terbaru. Teman, itu dia langkah yang pertama teman ya. Teman, jika belum juga berhasil teman untuk upload videonya, teman di sini ya, saya alami tadi pagi seperti ini, saya tambahkan video. Teman di sini di media ini. Teman di sini tidak muncul videonya dan teman itu videonya itu dia durasinya adalah 0 dan tidak ada durasinya. Teman di sini kita masuk ke langkah yang kedua. Teman, langkah yang kedua teman ialah silakan dulu di sini teman ya. Masuk ke aplikasi TikToknya. Teman dan tahan di sini. One Piece ini info aplikasi. Teruskan di sini ya, pastikan. Teman di sini di perizinan aplikasi teman silahkan dulu di sini. Di teman sini di media. Teruskan ini pastikan ya, izin akses hanya ke media. Teman yang kedua teman di sini di kamera juga teman silakan izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Teman, itu dia langkah yang kedua. Teman silakan coba kembali untuk upload videonya, apakah sudah bisa atau belum. Teman, jika belum juga berhasil teman kita masuk ke langkah yang ketiga. Teman di sini silakan dulu hapus chest aplikasinya dengan cara teman silakan di sini ya. Masuk dari setelan, teman di sini cari yang namanya aplikasi. Teman di sini silahkan cari yang namanya lola aplikasi. Dan teman di sini cari sini namanya aplikasi TikTok. Teman di sini silahkan dulu hapus datanya ini. Teman juga yang di sini dipimpin teman ya, akan hapus juga datanya. Teman, nanti akan timbul pertanyaan apakah ini nanti akan menghapus semua foto dan video yang telah kita posting di TikTok. Teman, jawabannya lah tidak, karena ini hanya menghapus story pencarian kita di aplikasi TikTok. Teman, itu dia langkah yang ketiga. Teman, kita masuk ke langkah yang keempat. Teman, silakan dulu sini ya, uninstall dulu aplikasi TikToknya. Teman sini silakan uninstall aplikasi TikToknya. Teman kemudian download kembali dari Play Store. Teman silakan download kembali dan install dari Play Store. Teman, itu dia langkah yang keempat. Teman, langkah yang temannya, langkah yang kelima dan langkah yang terakhir teman. Teman di sini silakan masuk ke galeri kita galeri. Dan teman di sini ya. Silakan pilih video yang ingin diupload. Misalnya seperti ini. Teman silakan sini pilih kirim. Kirim. Terus silakan sini cari yang namanya aplikasi TikTok. Teman silakan di sini dan dia sudah langsung masuk teman ke untuk pengeditan selanjutnya. Teman, langkah yang teman terakhir, silahkan teman tuh silahkan restart handphonenya dengan cara
Dengan tombol power di sini dan teman silakan pilih yang namanya muat ulang. Teman itulah 5 langkah cara mengatasi TikTok yang bisa upload media ke aplikasi TikTok. Teman sekian dulu saya, semoga bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.